Halo Milenials, di video kali ini gue mau ngebahas tentang cicak. Kenapa cicak kalau lagi dikejar musuh, buntutnya nih lepas. Nah, pasti ada yang tahu, ada yang nggak tahu nih. Di sini bakalan gue peperin. Nah, ketika diserang musuh, cicak akan memutuskan sebagian ekornya. Ekor cicak yang sudah terpisah dari badan masih bergerak-gerak hingga menarik perhatian musuh. Nah, itu triknya. Trik dari cicak kalau lagi dikejar-kejar musuh, jadi dia lebih lebih mengalihkan perhatiannya ke buntutnya. Nah, ekor cicak ini berluas-luas di antara ruas-ruas tulang. Ekor itu pada bagian yang menyempit, bagian itu disebut dataran autotomi. Nah, di bagian dataran autotomi itulah ekor cicak putus. Karenanya, cara cicak menyelamatkan diri dengan memutuskan ekor disebut autotomi ekor. Nah, kayak gitu Milenial, paham nggak? Nah, cicak mempunyai medula spinalis yang memanjang dari kepala hingga ekor. Medula spinalis adalah bagian utama dari sistem saraf pusat. Saat ekor terlepas dari tubuh cicak, medula spinalis itu hanya rusak sedikit. Medula spinalis itu masih mampu menggerakkan ekor selama beberapa detik. Nah, ini akan tumbuh lagi, guys. Mungkin segitu aja, sobat millennials. Open your minds. Jadilah generasi yang cerdas. The sea and the sea world.